kami nak sewa tempat tidur tak ada. Tidur lah kaki lima. Banyak tidur kaki lima. Banyak ayah perempuan tu nak ambil meeting tadi, tidur kaki lima. Tak tidur dalam hospital kalau dia tahu bila orang ramai orang tak bagi. Oh, iya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya, yaitu Udin jantung berlubang, anak yatim piatu, murah betul sebungkus. Allahu akbar. Ini dari FS Channel ya, requestan terbaru nih dari teman-teman sekalian ya. Gak nyangka sih istilahnya, kok bisa gitu ya guys ya, jantung berlubang. Memang biasanya sih ada anak-anak yang prematur itu jantungnya berlubang seperti itu guys ya. Seperti anak saya yang pertama itu juga jantungnya berlubang, tapi kata dokter setelah itu akan menutup dengan sendirinya. Alhasil alhamdulillah sudah menutup ya teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa anak yang seperti ini. Allahu akbar. Tak faham nak cakap apa guys ya, sebab saya juga mengalami dan shock juga waktu itu. Tapi karena dokter mengatakan bahkan dia akan menutup dengan sendirinya karena lubangnya sangat kecil seperti itu, jadi saya merasa aman gitu. Tapi kalau istilahnya sudah dewasa dan jantungnya tetap berlubang, itu saya kurang tahu bagaimana, apa yang akan terjadi seperti itu. Semoga sehat selalu ya adik nih. Oke langsung saja guys, kita play videonya. Semoga Allah berikan kesehatan ya, kekuatan untuk adik ini. Jom kita tengok videonya, let's go. Assalamualaikum. Pagi ini saya Assalamualaikum. Padang Tengas, Kuala Kangsar, mengenai peniaga yang viral sebelum ni, Udin nama dia. So pagi ni saya berada dekat gerai Udin. Jom kita pergi kedai Udin ni, kita tengok apa yang Udin jual. Assalamualaikum. Udin. Ya. Tu Udin jual nasi lemak hari ni. Satu berapa ni Udin? RM2. Nasi lemak ni siapa yang buat? Saya buat. Udin buat? Ha, percaya. Oh. Kalau ambil bahagian masak. Udin masak sendiri? Ya. Yeah. Daripada pukul berapa ni masak? Pagi masak lah. 3 pagi masak? Nak packing semua hari. Ya Allah. Udin masak sendiri. Wow, hebatlah Udin ni. Terbaiklah adik. Hebat, hebat, hebat betul. Hebat betul. Dalam fikiran saya, saya ingatkan makcik yang masak, Udin tolong kan? Tapi Udin yang masak. Ni ada berapa lagi ni? 13 ada. Okay, saya nak beli semua. Tapi kalau ada orang datang, Udin bagi free ya? Haa. Acik nak buat apa? Haa. Okay, okay. Murah ya guys ya, sekitar. Tapi enggak juga sih guys ya. Kalau di sana mungkin nominalnya murah, tapi kalau jangan dikruskan. Kalau dikruskan agak mahal. Kalau kita gitu guys ya. Ini 3.500 atau 4.000 lah guys ya, 4.000-an. Di sini enggak juga sih, tergantung tempat juga ya. Kalau di tempat saya, di tempatnya kalau teman-teman tahu Ali Indo Malaysia itu 4.000 5.000 itu banyak banget guys nasi. Dan kalau di Solo ya beda tempat ya. 4.000 itu cuma dapat seperti ini juga, hampir sama lah. Baik, sama-sama Ji. Ini lain. Allah. Ini si. Wow. Abang first time beli. Tahu first time. Ni pun company tu. Kita tolong beli ya. Terima kasih ya. Okey, baik bang. Assalamualaikum. Habis. Tapi tinggal dekat saya ada satu lagi. Saya datang daripada jauh tahu Udin. Memang nak rasa nasi lemak Udin ni. Sehari berapa Udin buat? Minggu sekali, mamintok 150. Banyak tu. Okey, macam mana tercetus idea Udin nak jual dekat sini ni? Makcik cadangkan. Okey. Jadi dia selalu nak kerja. Dia pukul makan. Lepas tu asyik demam, saya gantung nak lah nak kerja. Ni masih makan ubat ke macam mana tu? Haa, ubat. Macam dah semput tu orang ubat. Dah sakit tu orang ubat. Udin memang sakit daripada kecil ke? Haa, daripada kecil, daripada lahir. Haa, tu kan guys, memang daripada lahir kan.
Allahu akbar, ya Allah. Memang duduk dengan makcik ke apa? Haa, dia tu umur dia jam 4 duduk dengan makcik dah. Mak ayah? Mak ayah meninggal dah. Allahu akbar, ya Allah. Rahsia Allah, ya, siapa yang tahu. Allahu akbar. Mak ayah meninggal dah. Mak ayah meninggal waktu saya umur tahun. Ibu? Ibu waktu saya dah jam 4. Sakit juga? Haa, sakit. Mungkin ada adik-adik lain? Ibu je lah. Ibu. Makcik lah. Makcik dah kahwin lah. Dia kahwin tapi ni lelaki pun meninggal dah. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih lah Mak Din. Okay, jom kita tengok sikit Mak Din. Ada timun, ada sambal, ada ikan bilis, ada telur. Okay, RM20. Wah, hebat. Harga memang membaloi. Ya Allah, sedap. Sambal dia sedap ke dia? Nasi tu sedap. Dia memang ada bakat lah masak. Sedap. Boleh pergi jauh ni. Dah lama ke dah jauh pakai sedap mak? Oh, dulu ni daripada rumah je. Dengan rumah saudara. Lepas tu rumah saudara ni sedia patah kaki. Lama dah? Tahun lepas patah kaki ni sedia. Saya ada baca artikel tu. Ha? Mengatakan Udin masih menerima rawatan. Ha. Dekat mana? Dekat mana? Hospital Pinang. Hospital Pinang. Kalau pergi ni pergi dengan siapa? Dengan ni apa abang? Abang sepupu lah. Kita cerita Udin. Planning Udin nak jadi apa lepas ni? Dulu buat secara penyakit tu. Jadi ni jadi askar. Lepas tu lebih secara penyakit pula kan. Jadi ni aku tengah masuk je lah. Walaupun tak dapat jadi askar, nasi lemak dia memang balui dan sedap. Yang penting orang pernah try nasi lemak Udin. So tadi saya beli berapa? 18? Saya genapkan 20 boleh? Boleh. So 20 bungkus berapa? RM24 bang. Okay, Udin pejam mata dulu. Apa nak beli hadiah? Letak tangan Udin kat sini. Okey, ni tangan nasi lemak ni. Sedap ni. Okey, Udin pejam mata sekejap. Oh, banyak berapa? Oh, banyak berapa? Oh, banyak berapa? Oh, banyak berapa? 700. Okey, 700 ni untuk Udin. Hadiah ni daripada FS Channel dan juga Yayasan Makfirah untuk Udin. Udin nak pakai untuk perbelanjaan, perjalanan Udin ke hospital Pulau Pinang pun boleh. Udin nak buat apa pun boleh, tak ada masalah. Kalau mak saudara terlantar sakit, mak saudara tak bekerja ke? Saudara dulu lagi kerja dekat tapi dina. Lepas tu lepas konflik tu tak ada kerja dah. Lepas tu elok nak saya kerja balik kan. Allah. Maksudnya Udin daripada kecil lah dengan mak. Ya, mak saudara kan. Allah. Ada rasa rindu tak dekat mak dengan ayah? Ada. Boleh tak saya nak jumpa mak saudara sekejap lagi? Jom kita kemas. Sebenarnya makcik dia cerita kan, makcik viral. Sebenarnya makcik anak-anak pada dengar je. Makcik tak terniat pun nak viral kan Udin sampai mana-mana kan. Makcik cuma nak promote nasi lemak dia je. Tiba-tiba yang anak-anak pada dengar, rata-rata tu gantung. Kamu nak mahu di, nak mahu di. Kadang rezeki kita tak tahu dekat. Makcik itulah ni adik. Okay. Oh, adik kepada makcik? Ya. Okay. Kami dua adik, kakak ada seorang. Dah lama lah duduk dengan. Dah lama sejak mak dia meninggal. 2 tahun ayah dia meninggal. Lepas itu umur 10 tahun mak dia meninggal. Adik makcik lah. Muak dia adik makcik. Memang makcik lah jaga daripada. Makcik kamu jaga ni lah satu tak tu. Ada makcik Mora. Nanti Ahmad Jaya. Yang makcik lah. Ada orang pihak. Pulau Pinang nak hantar operik. Dia tak nak sebab dia kata apa. Masa dia sekarang dia boleh jaga diri dia. Kalau dia penat macam mana tapi bila lepas operik. Dia tak tahu nak jaga diri dia. Sebab dia operate dia tu cuma boleh pakai 5 tahun je. Lepas tu operate balik. Mana kami nak cari sampai RM80,000? Mana kami nak cari sampai RM80,000? Yo, dia redor sebab Tuhan tu lah. Lahir-lahir je dia gabung. Dia dah macam tu. Tapi dia redor je. Sampai yang buat dia tu berkata, jantung dia lubangnya sikit je. Tapi bila makcik korang cek, korang saluran
bila bocor, bila jumpa monca berkatkan kutuk oksigen dalam badan. Tak ada. Monca. Tak apa lah udin, tak apa. Tak apa, kita orang kata Tuhan yang bagi rezeki. Kita nak kena usaha, cakap dia. Macam cakap kat dia macam ni lah. Apa kata udin jual nasi gemuk? Udin pandai masuk. Macam orang dah lama masuk. Betul. Ha. Memang padu, ya Allah memang sedap. Ha. Boleh pergi jauh lagi. Macam kereta puan nak ada tu kan, itu arwah adik bagi untuk bawa dia orang ke hospital. Tak ada Mak Laila, Udin. Kalau kata ke Udin pergi Pulau Pinang kan. Jauh. Nak sewa, kami nak sewa tempat tidur tak ada. Tidur lah kaki lima. Banyak tidur. Allah. Banyak ayah yang perempuan tu nak ambil beti kali tidur kaki lima. Ha. Tak tidur dalam hospital kalau dia tahu bila orang ramai orang tak bagi. Oh ya. Saya sayang dia sebagai anak. Anak pun ayah. Tapi dia yang bagi insentif yang orang Mak Laila. Memang ayah sayang. Sayang dia orang sangat tadi. Betul. Lepas tu Mak Laila 2 tahun lah. 2 tahun? 2 tahun je. Bukan 3 bulan? Di sini patut aku. Tapi alhamdulillah elok. Juga kan. Hujan tu tanda Allah sayang. Betul. Makcik pun rejuk. Makcik rejuk dan teman-teman pun dah rejuk makcik macam mulia. Okey, Mak Yang. Dah berbual panjang. InsyaAllah kita doa sama-sama. Agar perniagaan Udin dengan Mak Yang satu keluarga lah semua sekali. Dipermudahkan urusan untuk pergi ke hospital apa semua lah kat situ. Terima kasih banyak-banyak. Saya ada sedikit ya untuk Mak Yang. Tu yang saya nak jumpa Mak Yang. Apa Udin, nak minta Udin. Terima kasih. Moga-moga Tuhan saja mana boleh baik. InsyaAllah. So hadiah ni dekat Udin tadi dengan Mak Yang ada 300 daripada FS dengan Yayasan Mak Firah. Kalau ada rezeki nanti saya sampailah kat sini. InsyaAllah Udin. Okey Mak Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampa yang mana nak support boleh datang ke sini. Hampa boleh datang ke sini Jalan Pandan Rengas ke Kuala Kangsar berhadapan dengan Petronas dan juga Petron. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe FS Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cobaan demi cobaan Allah berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Takkan kita mengatakan kita beriman tapi kita tak pernah dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah dibagi dugaan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kejadian yang mungkin membuat kita sadar. Tapi ketika kita mengatakan kita ridha, kita beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi cobaan itu. Allahu Akbar. Dan orang-orang yang ridha sangat besar pahalanya. Allah. Tak tahu nak cakap apa. Kalau kita mungkin takkan kuatlah menerima cobaan yang macam Udin tadi dan keluarganya. Jantung berlubang, mak ayah dah tak ada. Mak Yang pun dah kena kecelakaan macam tu, patah tulang. Allah, tak faham lah. Tapi itu semua rasa yang mereka punya adalah rasa yang sangat-sangat dahsyat. Orang yang istimewa, yang Allah berikan cobaan yang sangat berat, tapi mereka memang ridha kepada cobaan itu. Dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala sangat sayangkan keluarga ini. Dan mari guys, kita semua bersama-sama yang dekat sana, yang dekat Malaysia, saya boleh membantu dengan share macam ni. Di sini ada nombor telefon daripada adik Udin, 011-6226-1899. Nanti boleh call lah dekat Udin, adik Udin ni. Dan lokasinya berdekatan Petronas Padang Rengas ya, 33700 Kuala Kangsar Perak. Ada Google Map juga, langsung ke FS Channel, subscribe, like dan share dan cek videonya guys. Linknya ada di deskripsi ini.
Dan teman-teman boleh sampai ke sana juga. Di sini juga ada link infak bulanan, ada juga untuk aplikasi-aplikasi infak pay dan juga senang pay, shop bantuan peniaga dan lain sebagainya, guys ya. Allahu Akbar. Dan saya yakin sekali rakyat Malaysia akan peduli, sebab ya rakyat Malaysia ni tingkat kepeduliannya sangat-sangat besar sekali. Saya ada dekat TikTok tu, siapa nama, Misi ya. Misi, itu best juga ya. Saya juga berharap agar Misi juga melakukan apa nama tu, gerakan-gerakan yang macam inilah. Allahu Akbar. Besar sungguh ujian adik Udin dengan makcik ni. Semoga dipermudahkan segala urusan adik Udin, senantiasa murah rezeki. Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur korang dapat jumpa insan yang kuat. Semoga adik Udin diberikan kesembuhan, kesihatan yang baik, rezeki yang seluas lautan, hidup dengan barakah serta diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Betul lah guys ya, saya salut kepada adik Udin ni. Memang dia dah ditawarkan operasi lah, operasi macam tu kan. Tapi hanya berlaku 5 tahun saja. Allah, tak faham lagi guys ya. Support terus adik Udin dan FS Channel agar supaya semangat dalam istilahnya membantu peniaga-peniaga dan juga orang-orang yang memerlukan kat sana. Okey, terima kasih dah tengok video ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.